ya kan. Ini pohon bambunya, ini bambu pring kuning, ya kan. Ya. Wow, kan sampai ke sana daunnya. Kita mau nebang. Ada beberapa mitos yang tersebar di Indonesia yang masih dipercaya oleh masyarakat. Salah satu mitos yang terkenal dan dipercaya masyarakat adalah mitos tanaman hias bambu kuning. Tanaman hias bambu kuning tak hanya memiliki warna yang indah, namun juga memiliki mitos. Menurut orang tua zaman dahulu, bambu kuning sering dijadikan pagar gaib atau penangkal makhluk halus. Tak hanya itu, mitos tanaman bambu kuning juga dipercaya sebagai penangkal hantu, santet, pelet, dan ilmu hitam lainnya. Lalu, apa saja mitos dan manfaat tanaman bambu kuning yang dipercaya sebagian masyarakat itu? Pagar gaib. Mitos dari tanaman hias bambu kuning ini dipercaya sebagai pengusir makhluk halus. Bahkan bambu kuning ini biasa digunakan sebagai pagar gaib. Manfaat tanaman bambu kuning dipercaya sebagai pertahanan bagi yang menggunakan benda-benda yang bersifat mistis, guna menghindari serangan yang bersifat gaib seperti pelet ataupun santet. Penangkal ular. Ular dimaksud adalah ular yang dijadikan makhluk halus sebagai sebuah alat untuk menyakiti pemilik rumah.
masyarakat percaya dengan menanam tanaman hias bambu kuning di depan rumah atau pekarangan rumah dapat menjaga dari gangguan ular gaib. Sebagai jimat keberuntungan, menurut orang tua zaman dahulu, tanaman bambu kuning dapat digunakan sebagai jimat bambu kuning yang dapat membawa keberuntungan. Namun, bambu kuning yang dimaksud bukanlah bambu kuning sembarangan, melainkan bambu kuning khusus yang dikenal dengan nama bambu kuning petuk. Mampu digunakan untuk mengusir hantu. Kekuatan dari tanaman hias bambu kuning dipercaya dapat menetralisir energi negatif menjadi positif. Dengan menanam bambu kuning di depan rumah, dipercaya mampu mengusir hantu atau makhluk halus. Tetapi semua kembali kepada kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Sebagai makhluk yang berakal dan beriman, semua itu adalah kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Sebagai cermin bahwa apapun yang diciptakannya selalu mempunyai fungsi dan guna bagi hidup dan kehidupan ini.